Akibat intensitas hujan yang tinggi melanda kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, tiga unit rumah berbahan kayu di Desa Mela 1, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah tertimpa tanah longsor. Peristiwa longsor terjadi pada pagi dini hari 9 November 2021 mengakibatkan tiga unit rumah ambruk hingga rusak parah. Pantauan tim liputan N2S TV di lokasi, petugas BPBD Tapanuli Tengah dibantu warga masih melakukan evakuasi material longsor dan puing-puing reruntuhan rumah yang ambruk. Farman Panjaitan, salah seorang korban, menjelaskan kronologi kejadian saat warga sedang tertidur lelap sekitar pukul 4.30 dini hari. Ia mendengar suara jatuhan tanah di atas seng atap rumah. Sontak ia langsung membangunkan keluarganya dan warga sekitar untuk langsung keluar meninggalkan rumah. Ini kan jam-jam 4.30, jam 4.30 masih tidur gitu. Jadi terdengar suara gesekan seng, gesek-gesek itu. Udah terdengar itu langsung keluar. Habis keluar ku tengok udah longsoran udah jalan ke sini. Disuruh sama keluarga keluar semua yang dua rumah. Keluar semua udah longsor aku bilang. Berapa rumah yang kena ini? Ada tiga rumah. Tiga rumah. Masih posisi tidur lah. Karena kedengaran suara seng yang berisi langsung keluar. Mudah-mudahan enggak ada. Barang-barang berharga yang hilang mang ada enggak? Barang-barang berharga pun bisa diselamatkan lah. Karena pelan dia longsornya. Tapi sampai jam 7 tadi pagi masih jalan ini tanah ini. Nanti lah pak, ini mana lagi ada rumah tetangga nanti di situ lagi dulu. Memang dari tim BPBD ada pondok di situ juga kan, tapi mungkin posko ada ya. Tapi mungkin di rumah ada nanti tetangga dulu nginap sementara. Harapan kepada pemerintah ya diperhatikan ya. Ini kan punya pemerintah juga. Masa nggak ada damnya itu setinggi 100 meter nggak ada dam, maka longsor. Diketahui beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka pada peristiwa tanah longsor tersebut. Dan untuk sementara para korban hanya dapat mengungsi ke rumah sanak famili dan di tenda darurat yang didirikan oleh BPBD Tapanuli Tengah. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2S TV, memberitakan.